Halo adik-adik, selamat kembali di channel Ideal 205 dan di sini kita sama lagi bermain game Valorant adik-adik. Oke. Okay. Sudah lama tak main Valorant adik-adik. Semalam saya nak main adik-adik tapi kalian tahu dah saya sekarang dah sama belajar jadi kerja makin banyak. Kerja yang diberi cikgu. Saya kena fokus belajar jadi itu adik-adik, kalau saya tak cuti adik-adik, saya main Half-Life tu 40 minit, tak pun 1 jam lah untuk kalian, tak. Malangnya, sebab saya sama aja, saya kena bagikan masa main game Half-Life dengan tu. Boleh je saya main game Half-Life tu 40 minit, kalau tak main Valorant. Tapi tu lah, game Valorant ni, saya minat tadi, sebab saya main. Nanti lepas Half-Life kedua dia adik tamat, kalian nak sambung, dia ada satu game dia, penyambung dia. Atau Half-Life kedua episode pertama, Half-Life kedua episode kedua. Ada Half-Life kedua lagi satu, tapi saya tak tahu tu ada ke tak. Sebab saya tengok dalam kat YouTube, yang tu je lah penamat dia sampai Half-Life kedua episode kedua. Tak ada penamat yang lain lah. Masa pelik tu. Macam Half-Life ni. Aduh. Okey, kita ada orang level 11, level 24, level 15, level 20. Saya level 45. Semua super ada level 28 yang 77. Lagi 3 tak tahu. Jadi kita ada kedua orang yang agak lemah ada dia. Tapi kita jangan pandang orang lemah yang ada dia. Sebab kita masih tengok level high tu yang kita dapat orang level lemah-lemah. Tim musuh level power. Tapi kesudahannya kita yang membantu tim musuh. Masa tak ODN. Tapi itulah kelogikan dia. Oh ya. Guys, tengok kat monitor baru saya ni adalah masalah dia ada dia tu. Ada line hitam. Tapi tak, sekurangnya dia lebih okey lah dengan monitor lama. Sebab monitor lama ni kabur gila ada dia. Oh sakit lah saya tengok. Syukurlah ada monitor baru ada dia. Saya dapat monitor baru. Tapi saya lebih bersyukur kalau kalian syukur saya sentiasa syukur ada adik. Cuma kalau kalian boleh bantu saya dengan tekan button like, subscribe, comment atau share video ni kepada teman kalian, itu lebih membantu saya ada adik. Lama pula nak jalan game. Aduh, inilah masalah dia. Kita dah nak dekat maghrib ada adik. Saya mestilah kena solat. Yang masalahnya adalah saya sekurangnya nak minimum main game ni 2 game tau. Tapi kalau macam ni, lambat macam ni, 1 game pun agaknya kita kemasin 1 game lah. Sebab kadang game ni kalau paling cepat mungkin dalam 30 minit, paling lambat tu dalam 40 minit tau ada adik. Bukan kalau paling epic lah. Itu macam kita tengok episode itu. Ya kalau kalian tengok lah. 4 versus 5. Oh, itu epic gila dia adik. Okay. Oh, okay. Saya masih. So, monitor saya sebelum ni belah kanan adik. Sekarang belah kiri jadi saya agak pening sikit. Nak tonton namanya. Okay. Ambil lah. Ada orang mahu ke sana lah. Lah ikut orang lah. Ambil ni. 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 Aduh, okay. Nice. Saya tak tahu macam mana boleh berlaku macam tu.
enemy remaining. Throwing net, no charges. Barrier deployed. Where are you? Look at it. Nice. Okay, okay, nice. After you take from the fallen, what remains? It makes me wonder. Oh, kita empat. Anjir, kita empat orang punya. Okay, sebab kita empat orang, dia kasih duit lebih. Kita pakai ini dulu. Time to work. Eh, kawan, kita jaga atas tu. Okay. Okay, nice. Cui, nampak guys, 4 lawan 5 guys. Asyik-asyik tim musuh tadi ada 7-7 ke macam tu. Dia pun tinggi je. Message dah kembali daripada tidur. Kat situ. Aduhoi, api dia. Nice. Isap pakai shotgun. Hai. Itu shotgun baru ke? Rasanya shotgun baru tapi tu eh. Skin dia lain. Okay. Ini pakai sniper. Gila lah. Padu siap pakai sniper. Dia pakai ni. Aduh, saya miss lagi. Saya dah sabotur. Jatuh lagi mati. Aduh. Bisa di belakang. MM tadi ada di MM tu. Mati. Last player standing. Nanti ni lagi AFK. Untuk dia pegangkan tawah ni AFK tu. Boleh mialek teruk ni budak ni.
Mati. I'm twitching here. Let's go away. I got you, bro. Aduh, macam mana dah asyik headshot kat saya? Tu saya dah kena 80 kat badan, gila lah. Last player standing. Stop lah siang, nanti padu saya tembak. Once more into battle. I'm not tired. Are you? Macam tempat oi. Ramai sejak bila nak asyik kat situ aje. Mati lagi si bujang. Aduh mati lagi. Aduh ni mesti ada 77 ni. I'm God ni. Gila lah. Dia jaya bunuh I'm God. Ini lagi sehingga elek tu. Aduh, pisang ni. Tim musuh dah mula comeback ni adik-adik. Yeah, I'm got pun tembak Fadu siap. Headshot terus. Ni lah guys, simpan dulu. Macam buruk lah. Okay. Aduh mati. Aduh nampis. Nampak dia tahu je saya datang situ. Dia tekuk lah terus tembak adik-adik. Macam what the heck lah. Apa siap main macam tu? Kalau dia macam dah jaga tu saya keluar tembak boleh lah cerita adik-adik. Faham tu dia camping kat situ. Tapi ni saya tak gerak gimana. Aduh mati. Mati. Anjir enci tu dengan roket orang ada dia. Apa siap main roket dan tu ada dia. Asal terpojok je main roket. Asal terpojok je main roket. Tak ada ulti, nanti guna ulti. Tapi nak jangan guna ulti awal-awal lah, takut dia tak keluar pula. Berhenti siap pakai sniper, stop lah. Tahu dah power tapi tak juga dengan sniper. Yeah.
aku udah mati. Reload kan. Nah, mati. Hei, saya sekarang saya bunuh 3 orang lah. 2 orang ke. Oh, saya sedap lah, takut orang kulit orang masuk dalam tu. Dari situ kita sini. Okay, Asin dah tak ngelak tu. Kalau boleh juga. Anjil. Anjil, 3-4 terus. Celaka, celaka. Lala dai. Ji anjir, nyawa kita ni satu ah. Satu ah nyawa kita. Menakutkan betul gila. Pakai juga saya pakai sniper ni. Kena caca cuma pakai juga eh. Tapi anjir kena bom tu yang menjekilkan. Ya, siapa nak siapa, siapa nak siapa. Okay. Eh, siapa yang ke mana, siapa yang ke sini. Oh. Oh. Ini sakit cak, duduk kena pukul. Anjir ke bantai cok. Aduh mati lagi. Hei ni power sah di counter saya. Saya dekat dagak ya, ada banyak orang boleh counter saya adik-adik. Yang bio ni, yang si Yoro tu, tu memang paling sedap counter saya. Pakai lah tu adik-adik, kalian boleh counter saya. Dan sangat menyakitkan bila di counter. Anjing baju tu bro, kau tak tahu ke kalau tembak sang tu hantu. Yang sangat emergency betul-betul tengah bergaduh 1 versus 5 tu. Aduh hargai apa tu masuk tu. Mampus anjay. Aduh kena sniper anjir. Butuh lah sniper. Kena guna skill lagi. Yang mesin kan camping kat sini habis lah. Mati. Semua counter dengan sniper. Mati ni anak ni anjir. Oh dah ada. Gila ada ulti ugi sah. Ni level berapa tu main. Mati. Agak. Tak dengan epic ni adik. Masanya satu game je kot. Dia pun ada 20 minit. Ini satu game je kot.
Woi, Tami. Where are they? Cek ke sini. Mampus anjing kau. Ini buta siap. Aduh mati, anjir dipisau kan. Anjir gue yang poyo saya level 77 tu. Tapi tu lah, sekarang ni tak bunuh saya. Aduh lek, poyo saya. Poyo gila anjir. Belaga anjay, mentang-mentang kau pro player. Saya benci siap orang macam tu. Caca paling bagus. Bangkit ah. Benci sama Caca bagus macam tu. Pisau pula. Dua lagi yang sini elak tu. Last player standing. Spike planted. Aduh mati. Oh main macam tu eh. Wah. Lucy needs me. I can't be away for long. Let's end this quickly. Aduh, macam mana ni? Dah sajalah. Hoi, gila guys, skala ni ada 5-8 dah. Skala ni. Mampus anjal kau. One enemy remaining. Berani-berani shot dia. Ingat kita apa tukang M. Aduh tak pakai senjata dia. Okay. Sama sini. Utuh lah.
Lagi tinggal kita berdua lagi. Spike planted. Aduh, apa tu di belakang? Alamak, ai benci betul lah main seorang di belakang ni. Butuh lah. Nampak, oish. Menyorok kat situ pun pengecut. Apa tepat lagi tembak tu? Hei, tempasan beril tu lah dong tak nak datang. Pengecut, anjay. Tembak aku tak pasang kau beril nak muncul. Ini mati member. Jika lo mus, begitu. Aduh, macam mana lah tim musuh ni? Mati. Anjir, padu-padu semua siap. Tim kita asyik mati awal lah. Nak jaga sini, orang sibuk jaga. Saya miskin siap, tak dapat bunuh satu benda. Sampai teruk macam tu anjir. Kau pergi serang sana memang bodoh siap. Tim musuh memang hacking siap, tak tahu je mana. Ish. Sampai 3-4 orang kat sini. Aduh nampak ih. Banyak orang saya juga target. Ish. What the heck lah. Haa, si purple campur si biru lagi. Kalah ni guys, episod paling teruk. Asin sedap pakai yang tu lah, seorang tu penjaga. Anjir bunuh dia. Mampus anjir. Ada agak. Oh dia punya yang terkurung. Mampus anjir, kuasa aku bukan kuasa main-main. Ah tak apa. The battlefield changes with every play.
Bila sini lah. Mesti tak boleh percaya ni. Dia orang dua arah penuh pantai sekejap. Uti saya boleh pecamat tadi, kalau tidak habis kita. Kita perlukan lagi 3 campur 3, 6. Diorang perlukan lagi 2 je. Tak mahu? Okay, kau lah. Ya, ada detect kat belah sana. Last player standing. Spike planted. One enemy remaining. No charges. Ah tidak, anjir. Aduh, dah nak berjaya dah tadi nampak. Oh, pandai saya ada pro player lah. Saya ada sampai player team kita tak ada pro player lagi. Aduh, buruklah. Dah match point lagi. Aduh, saya benci sah orang boleh teleport ni. Tak habis-habis dengan teleport-teleport dia tu. Jengkel lah. Anjil, nantak lah game. Kita bantu belah sana. Ini minum siang belah sana. Aduh, nampak oh saya dapat serang dia 1-4-2. Haa, kalah. Hei, game ni tak manuk akal lah. Game ni tak masuk akal betul lah. Bayangkan level 20 macam tu seorang level yang 70 lebih ke atas. Bagi level 30 lah macam tu, 40 ke level yang macam tu lah. Nampak oh saya carry the game lagi 200. Uish. Bayangkan team kita semua 20-20 ke bawah, 20-20-11. Lawan team musuh yang 11 pula, 70 ke atas semua tu. Ish. Dengan 3 orang yang tak tahu lagi level dia berapa tu, tu. Ish. Dah ada adik. Sama esok lah, hari ni hari terburuk dah. Dengan banyak kali mati kat Half-Life, banyak. Aduh, lepas tu jumpa pro player dekat Valorant. Hei, hari bang teruk lah. Dah ada adik, see you guys tomorrow, bye-bye.